Halo teman-teman, jadi hari ini kita bakal ngajarin tutorial cara buat hampers, gimana cara membuat hampers. Pertama-tama kita siapin dulu bahan-bahan pembuatan hampersnya. Pertama item-item yang harus kita buat ada 4 ya. Pertama buat box bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu gabut. Kita siapin yang bagian ada sekat 1, 2, 3, ada 7 sekat, dan ini yang bakal bagian dalamnya lagi buat nyekat item-item dari cookiesnya nanti. Udah jadi. Kocip paling atas itu coba aja ya. Ada kocip kan? Bagian bawah. Bagian bawah. Dan atas. Lalu kita ambil bagian yang kecil. Ini bagian segitiga ya. Dan bagian sisi yang terbuka ini kita taruh di bagian dalam. Oke. Ini kita ambil tumbler. Dan bagian logonya bagian depan. Oke. Sama yang ada bagian ini.
Jadi selanjutnya kita bikin bagian tas. Tasnya mudah, mungkin teman-teman bisa ya kalau buat bagian tas, simpel banget. Dua. Jadi ini bagian di dalam, bukan buat di luar. Masuk. Masuk. Dan masuk. Selesai. Sekarang kita masukin ini. Yang sudah jadi kita masukkan di sini. Oke, sekian tutorial dari Kakubin MPI, barista Kakubin MPI. Saya Happy, terima kasih. Salam, stay classy.